terus. Tapi kalau misalnya memang ada sudah masyarakat lagi mendaftar dari awal, sudah antri, kami naikkan bisa sampai 1 kg. Untuk jenis vaksinnya, vaksin Sinovac yang diproduksi di Bio Farma. Jadi satu vial itu bisa untuk 11 orang. Hari ini yang mendaftar sudah ada 120 orang. Untuk pelaksanaannya dari jam 8 sampai jam 3. Biasanya selesai jam 3, tapi kalau memang belum selesai ya kita lanjut. Kendalanya orang-orang di sini karena antusiasmenya banyak dan jumlah personilnya dari tenaga kesehatan angkatan laut sedikit dan juga jumlah vaksinnya terbatas, banyak yang sudah mendaftar tapi tidak terlayani gitu. Jadi kami arahkan untuk keesokan harinya. Terus kendalanya juga karena banyaknya antusiasme masyarakat di sini, terkadang protokol kesehatan itu gak dijalankan oleh masyarakat. Jadi perlu tambahan personil dari angkatan laut untuk menertibkan masyarakat. Untuk angkatan laut sendiri kan dapat jatah 30% dari provinsi Sulteng ini. 30% itu untuk TNI angkatan laut, TNI angkatan darat sama udara. Nah, dari 30% itu angkatan laut dapat jatah 25%. Dari tanggal 9 ini yang masuk ke vaksin ke Angkatan Laut Palu itu 361 vial. Jadi targetnya kita 3.971 orang yang tervaksin. Kami melakukan vaksin ini sesuai perintah dari atasan. Kalau memang ada stok dari vaksin dari Angkatan Laut baru kami vaksinkan. Kalau nggak ada stok ya juga berhenti gitu. Iya, iya. Buat untuk seluruh masyarakat untuk selalu menjalankan protokol kesehatan 5M dimanapun berada. Terus jika memang ada gejala dirasa nggak enak mengarah ke COVID, segera periksa gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!